kebetulan istri saya udah dua nih. Jadi istri kenalin, ini istri pertama, istri kedua gitu. Rencana saya pengen punya anak. Itu gua anggap sebagai anak gua. Itu keponakan gua sih yang dimana kakak gua tuh ngelahirin. Jadi gua sangat amat bahagia ketika apa namanya ponakan gua datang lagi di dunia. Gua seneng gitu. Apalagi kan gua memang dari dulu suka sama anak kecil. Justru itu ketika gua posting, nggak tahu juga responnya luar biasa. Sebelum itu juga kan gua selalu bilang kalau ponakan-ponakan gua itu anak gua gitu. Tapi nggak tahu pas ini tuh gua posting di sosial media, di Instagram tuh viral dan rame. Gila, di Instagram gua tuh jutaan orang yang nge-like dan yang nge-respon gitu. Tapi nggak apa-apa lah, pro dan kontra itu hal yang wajar. Tapi gua nggak ada niatan untuk dibilang mencari segala sesuatu. Enggak, memang ponakan gue selalu gue anggap sebagai anak gue, karena di situ kan gue postingannya alhamdulillah anak gue lahir bla 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 gitu doang. Iya, netizen yang berpikir negatif ya heboh aja. Udah dua nih, jadi istri kenalin, ini istri pertama, istri kedua gitu. Rencana saya pengen punya anak, ya anak terbuat dari semen gitu ya. Babil, tapi sempat kaget gak sih Babil dapat tudingan-tudingan negatif gara-gara kemarin ngeposting itu? Kan yang dipikir banyak netizen-netizen yang bilang kok tiba-tiba belum punya istri, tiba-tiba udah punya anak aja, pasti banyak tudingan-tudingan jelek buat dia. Ya kalau misalkan netizen berpikir negatif terhadap saya, ya itu mah hal apa ya? Mungkin hal yang biasa terhadap orang yang gak suka sama saya gitu. Intinya gini, segala sesuatunya yang selagi kita jalanin, ya kita gak ngobongin orang, kita pan-pan aja, kita baik-baik sama orang, gak merugikan orang. Kalau gue posting kayak gitu, masa orang rugi sih? Kan enggak kan? Dan gue gak mencari keuntungan terhadap orang. Memang itu gue punya sosial media, gue yang punya sosial media, gue menyatakan ponakan gue sebagai anak gue. Ya orang berpikir terhadap gue negatif, ya gak apa-apa juga. Pro dan kontra, gue kan artis gitu ya bahasanya ya. Jadi, apa namanya, gue udah menjadi bahan perbincangan asik kayak banget ya. Gua udah diajarkan karena sempat viral kemarin dong. Kalau misalkan masuk di entertain harus siap pro dan kontra seperti itu sih. Pemilik kan sempat bunyi kontennya itu. Beli. Kalau untuk mama bapak sebenarnya tipe orang tua yang santai sih. Bukan buat lobby ya. Gak pernah nyuruh atau ngojok-ngojok atau memojokkan anaknya untuk cepet nikah punya anak. Enggak sih, bapak gue tuh selagi gue enjoy jalani, selagi gue bahagia, bapak gue gak pernah ikut campur dan mama gue gak pernah ikut campur. Gue yang tahu, gue yang ngejalanin hidup, gue yang merasakan dan gue ya siapa yang gak pengen mencari pendamping yang baik gitu. Gue juga pengen mencari pendamping yang segala sesuatunya yang gue mau, dalam arti ya baik lah dari segala sesuatunya gitu. Bang Bil, kemarin juga netizen kan Memes nikah nih Bang Bil. Siapa? Memes kan nikah nih Bang Bil. Kemarin juga netizen banyak yang bilang, oh Billy galau nih, Billy galau nih, tinggal Memes nikah. Wah, galau.